Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan UAS Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan retak rambut di speedometer motor ya. Kali ini saya akan coba memberikan, semoga bermanfaat ilmu ini. Nah, ini ya, ini teman-teman yang agak kusam, udah lama kita balutin oli atau minyak ya teman-teman. Rata semua, semua biar rata semuanya, dibalur ya, dibalut ya, dibalut sampai rata. Nah, setelah kita balut nanti kita diamkan sekitaran paling cepat 1 jam lah ya teman-teman ya. Dan ini setelah diamkan 1 jam, tiling tiling kinclong, hilang teman-teman semua sahabat ya, yang membutuhkan, buat teman-teman yang membutuhkan ini, lihat nih, ini diamkan 1 jam. Lebih bagusnya sih pagi, eh malam ya, jadi paginya udah kinclong. Ini bisa bertahan 3 minggu atau 1 bulan lah ya, tergantung cuaca panas sama sering dicucinya. Ini untuk menghemat budget bisa digunakan trik seperti ini, lumayan kinclong dan semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat mohon di like, share and comment. Thank you.